Okey. Aku sekarang berada di RN Art Seremban, Mala ke Kuala Lumpur. So daripada Melaka. So atas highway tadi. So seperti apa yang komen dalam Shopee eh. Lepas pasan DB Killer, so dia cakap ada drop sikit performance, tapi alhamdulillah motor aku sekarang ni, sekarang ada DB kat dalam tu, so alhamdulillah lah performance aku rasa tak ada beza. Tak ada drop, tak ada improve. So macam biasa. Okay. So sekarang ni apa hal highway tu jam gila. Dia ada roadblock ke ataupun accident ke, so aku tak tahulah. So harap roadblock pun tak ada, accident pun tak adalah. Mungkin maintenance highway kot. Okay, so kita sambung lagi perjalanan. Operasi ini kita lakukan bermula pada 1 hari bulan Mac, 1 hari bulan 3.
hingga 7,000 bulan. Saya nak umumkan kejayaan kita, apa yang kita telah lakukan selama seminggu. Yang mana kita telah membuat pemeriksaan sebanyak 2,495 buah kenderaan, termasuk kereta dan motosikal. Yang mana 1,400 kita telah keluarkan saman. Sebanyak 1,400 kita telah keluarkan saman terhadap mereka dalam pelbagai kesalahan. Khusus untuk exhaust, kita bekerjasama dalam operasi ini, kita bekerjasama dengan pihak JAS dan juga dengan pihak, maksud saya, pihak Jabatan Alam Sekitar, iaitu JAS dan juga pihak JBJ atau Jabatan Pengangkutan Jalan. Daripada 1,400 saman yang kita keluarkan, yang mana itu 1,400 itu adalah saman yang berbagai kesalahan. Tetapi kesalahan khusus berkenaan dengan exhaust, kita polis traffic telah keluarkan sebanyak 79 saman. Dan pihak JAS telah keluarkan sebanyak 40 saman. Mana JAS akan membuat ujian terhadap motosikal menggunakan alat mesin mereka, dan 40 buah motosikal telah disaman. Dan GPJ pula mengeluarkan saman sebanyak 90 saman. Jadi kita membuat operasi ini secara alternate, maksudnya secara alternate. Hari ini kita buat sendirian, besok kita buat dengan JAS, dan lusanya kita buat dengan GPJ. Jadi dalam masa operasi ini sebanyak 1,400 saman kita keluarkan, yang mana 79 dikeluarkan oleh pihak polis trafik, 40 berkenaan dengan dikeluarkan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar, dan 90 saman dikeluarkan oleh pihak GPJ. Ini khusus berkenaan exhaust saja. Yang 1,400 tadi itu adalah saman umum, yang tak ada lesen. Kita ada juga kesalahan tak ada lesen, kesalahan-kesalahan lain. Dalam tindakan ini, kita ambil tindakan di bawah sesi kaedah 103 dan 109 LN 170 Palan 1959, yang mana motosikal yang tidak ikut spesifikasi ini kita tahan, kita sita dia di bawah sesi 60 dan sesi 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Okay. Panas lain diuk lah. Bagi panas lain diuk lah. Okay, Alay, masih banyak. Okay.
Nama cek? Nama boleh cek. Nama cek. Tak lepas yang tu ya? Lain pada yang asal semua tak boleh. Pak, yang ni asal? Ha? Dia jaga tu kan? Lewat nombor tu. Nampak dah. Kalau dia kecil. Kalau saiz tu? Kena saiz macam yang depan ni. Tak, kalau macam saiz tu, kalau kita jarakkan boleh? Kalau jarakkan pun dia asal macam ni je nombor. Itu yang asal lah, Pak. Dia tak ada sengit. Dia tak ada kecil sikit ada. Haa, tu yang asal. Sikit pun tak boleh, tak boleh ubat. Tak boleh. Haa. Dia ubah suai kenderaan ni. Semua kena pergi JBJ. Dapatkan surat. Lepas tu dia akan ubah dalam geran tu lain. Ubah suai pun semua. Haa, tu ubah suai. Dibenarkan dalam JBJ. Tapi semua kena pergi JBJ. Agak kedai kita pergi sini semua tak lepas semua tu. Ikut kan. Sebab kami sekarang ni dah operasi. Boleh buat apa ni? Kalau hari biasa, kita pergi taman biasa-biasa, tak ada pegawai, tak ada masalah. Boleh tolong yang sikit. Boleh tutup mata sebelah lah, balik sana pasti. Pegawai pun. Haa, okey, okey. Okey, ya? Ni saya. Ya? Yeah? Selesai. Oh, okey. Okey, terima kasih.